Ini dia tempe tahu bacem ala Dapur Cinta 17. Aroma dan tampilannya menggoda sekali nih. Pasti enak banget buat lauk buka dan sahur. Yang mau tahu cara bikinnya, ayo Bun, ikuti sampai dengan selesai. Hai, selamat pagi. Kali ini Dapur Cinta 17 mau masak tahu tempe bacem, Bun. Ini ada 500 ml air, air biasa ya, Bun. Ini ada 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah, daun salam dan lengkuas. Ini juga ada ketumbar dan garam. Ada juga penyedap rasa dan 200 gram gula Jawa. Ikuti ya, Bun, cara bikinnya. Tetap di Dapur Cinta 17. Ini airnya udah mendidih ya, Bun. Saya masukkan bumbu yang ulek tadi. Dan daun salam dan gula. Akan saya aduk-aduk, lalu saya masukkan tahu dan kita masukkan tahu dan tempenya. Sampai mereka tenggelam ya, Bun. Pastikan mereka semua kena airnya. Ini akan saya masak kira-kira 1 jam di api yang sangat kecil, karena saya pengen tekstur bacem yang meresap banget gulanya, meresap banget bumbunya. Ini tinggal ditutup aja, Bun. Terus kita tunggu 1 jam, Bunda boleh ngapa-ngapain, ngerjain yang lain. Apinya kecil ya, Bun. Ini setelah 45 menit, Bun, airnya udah menyusut ya, dan ini aromanya bacem udah keluar. Kita tunggu 15 menit lagi. Ini dia bacemannya, ini udah siap digoreng, Bun. Saya matikan kompornya. Nanti kita goreng. Ini tempe bacemnya udah mau saya goreng. Tahu. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum tetap ditunggu. Terima kasih juga like, share, dan komennya. Jangan lupa tonton video lain di Dapur Cinta 17. Ini akan saya balik, Bun. Ini kalau Bunda nggak suka digoreng, ini sebenarnya udah bisa langsung dimakan ya, Bun. Tapi masaknya airnya sampai habis banget, jadi nanti tinggal dimakan aja, jadi nggak perlu digoreng. Nah, kalau Bunda suka digoreng, terus ada sisanya kayak gini, ini bisa ditaruh di lemari es, disimpan. Ini udah mateng, Bun. Saya angkat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga menginspirasi dan selamat mencoba.